Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ayuhat tullab, kaifa halukum jami'an? Anak-anakku semuanya, siswa-siswi MIT Nurul Iman kelas 4. Naltaqi maratan ukhra ma'a Ustaz Agus Saleh fi qanati Mit Nurisani. Berjumpa lagi dengan Ustaz Agus Saleh di sini dalam pelajaran bahasa Arab di channel Mit Nuri 2. Kali ini kita akan membahas tentang masih tentang alamat atau dalam bahasa Arabnya adalah al-unwan. Al-unwan itu alamat. Pada kali ini kita masih membahas tentang al-qiraah khususnya yaitu tentang bacaan. Al-unwan, alamat, dan al-qiraah khususnya tentang bacaan. Namun, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama dalam baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan Ustaz akan membacakan bacaan atau al-qiraah. Kalian perhatikan bagaimana mengartikannya per kalimat, sehingga kita tahu kedudukannya dan bagaimana cara mengartikannya. Istaidu, siap semuanya? Insya Allah ya. Baik, kita mulai. Al-qira'ah atau bacaan. Al-baitu al-jadidu. Al-baitu al-jadidu. Rumah baru. Ya. Ana Luqman. Saya Luqman. Baiti jadidun. Rumahku baru. Rumahku baru. Baiti jadidun. Rumahku baru. Huwa qaribun minal madrasati. Huwa qaribun minal madrasati. Rumahku atau dia dekat dengan sekolah. Rumahku dekat dengan sekolah. Madrasati fi syari' Jayakarta rokmu tis'ah. Madrasati fi syari' Jayakarta rokmu tis'ah. Sekolahku ada di Jalan Jayakarta nomor 9. Tis'ah itu 9. Baiti fi syari' Mawar, ya. Baiti fi syari' Mawar. Rumahku di Jalan Mawar. Rokmu arba'ata asyara. Ya. Rumahku di Jalan Mawar nomor 14. Arba'ata asyara, ya. Rumahku di Jalan Mawar nomor 14. Bacanya arba'ata asyara, bukan asyara, ya. Sekarang dalika Hasan, itu Hasan. Dalika Hasan, itu Hasan. Baituhu qaribun min baiti. Rumah Hasan, rumah dia, dekat rumahku. Fi syari' Soekarno, di Jalan Soekarno. Rokmu salasata wa ishrun. Nomor 23. Rokmu salasata wa isrun nomor 23. Hadal baitu qaribun minal masjidi. Rumah itu qaribun minal masjidi, dekat dengan masjid. Hadal baitu qaribun minal masjidi, rumah itu dekat dengan masjid. Wa huwa fi syari' Wijaya rokmu 19. Ya. Masjidnya di Jalan Wijaya Rokmu Tis'ata Asyara nomor 17. Jadi ada 4 bangunan di sini. Pertama Luqman, yang kedua rumah sekolah, yang ketiga Hasan, yang keempat masjid. Nomornya beda-beda ya. Baik, itu cara mengucapkannya. Nah, sekarang bagaimana dalam percakapan? Ya. Al-hiwar.
Al-Hiwar, perhatikan contoh percakapannya. Hadza baiti. Ini rumahku. Baiti fi syari' Ahmad Yani rokmu 3. Rumahku di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Ya. Hadza baiti. Ini rumahku. Rumahku ada di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Sekarang selanjutnya. Dzalika baiti. Nah, ini kata temannya, itu rumahku. Baiti fi syari' Soekarno rokmu 6. Rumahku di Jalan Soekarno nomor 6. Kemudian bertanya lagi temannya. Aina baituka? Di mana rumahmu? Jawabnya, baiti fi syari' Mawar rokmu 8. Rumahku di Jalan Mawar nomor 8. Ulangi lagi. Baiti fi syari' Mawar rokmu 8. 8 itu 8, ya. Dan yang terakhir adalah aina baituka? Kalau pertanyaan gitu jawabannya bisa seperti ini bawahnya. Baiti fi syari' Hasanuddin rokmu 4. Rumahku di Jalan Hasanuddin nomor 4. Baiti fi syari' Hasanuddin fi rokmu 4. Nomor 4. Itu antara pertanyaan alamat dan bagaimana jawabnya dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan kalian bisa meratakan. Jadi tugas kita kali ini adalah sebutkan namamu dan alamat rumahmu, jalan dan nomornya dalam bahasa Arab. Jika nomor rumahmu lebih dari 30, maka pilih saja nomor yang ada di buku pelajaran halaman 5, 6, dan 7. Silahkan kalian pilih salah satu angka di situ yang kalian suka, ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Contohnya begini. Ana Agus. Baiti fi syari' Misan rokmu 6. Artinya, saya Agus. Rumahku di Jalan Misan nomor 6. Itu dalam bahasa Arab. Bisa ya? Alhamdulillah, kita sudah belajar lengkap pada hari ini. Jazakumullah khairal jazak. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.